sejak Gedung Korem. Pernah ke Banatu? Ya, betul di Banatu. Dipilih dia sebagai tentara pembuatan lepas. Bukan, dia sedih terus kan. Ya sudah, dulu. Tapi sekarang mereka berjuang secara fisik. Kita harus koordinasi sama Mas. Apakah OPM itu berkas daripada PDP atau diri jalan sendiri? Atau masih ada semacam koordinasi? Semuanya sih. Ya. Itu salah satu bagian aku juga. Juga sama. Saya nggak pernah kan. Iya. PDP. Tapi kalau menurut saya, misalkan saja perjuangan baik di tim-tim baik di tim atau C kan ada organisasi pemerintahan kan seperti PDP, kalau di tim ada Frediring, sedangkan sebagai organisasi perjuangan secara fisika adalah Marinde. Kalau di Aceh ada GAM-nya, gerakan GAM-nya dan juga ada sejarah GAM-nya. Nah, akan berjalan GAM itu tetap dikoordinasi oleh si badan pemerintah itu. Ada di Papua itu, yang punya senjata itu gerak sendiri. Sedangkan PDP pilih jarang rog yang damai. Nah, ini kan bikin kacau, artinya memberi ruang kepada pemerintah Jakarta bahwa OPM itu, ya PDP sama dengan OPM, mereka hanya mau bikin kacau gitu. Bagaimana menurut Pak Taisi? OPM bagaimanapun harus betul-betul masuk di bawah PDP sebagai divisi militer misalkan. Ini di Indonesia ini. Iya. Sulit sekali kita pindah ke kita. Jadi kacau PDP, karena dalam PDP separuh tangan kita pindah OPM. Iya. Cara mereka kan begini. Bahwa mereka sensitifnya pula. Pakai duit. Kita sudah tahu kok. Iya, iya. Kita tidak benar, tapi para orang yang tidak benar banyak. Kalau gitu, strategi atau taktik perjuangan PDP dimulai sekarang, masa-masa mendatang bagaimana? Mas, kita konsep berapa, kita konsep berapa. Dan para perjuangannya tetap milih jarang. Mereka tidak bisa bersama. Iya. Kalau itu hidup. Tapi sudah naik pas orang pun harus naik pas. Iya. Saksi. Saya baik beri maklum beri. Tapi apa lagi? Tapi dulu pas. Tapi apa lagi? Terus kan? Jadi kan bagaimana strategi PDP sendiri untuk merebut kembali kedaulatannya? Mas sama dengan dia ya. Secara nasional, dia harus ada internasional gitu. Tidak akan mencari solusi dengan menggunakan jatah, tidak? Ya. Yang baik adalah kita harus strategi untuk apa. Kita bangun mereka, kita sama mereka. Nomor satu. Cuma kita cari sekarang. Kita juga bisa. Kalau kita lihat, kita bisa. Kalau kita lihat, kita untuk masa. Nah, misalkan selama setahun ini, kali ini, artinya setelah Kongres Papua, bagaimana peranan hak terhadap Papua saja? Dan itu kan? Kasusnya, penyelesaiannya nol. Oh gitu? Yang diperiksa rakyat, karena ada korban. Masih ada korban yang tadi, itu pelakunya juga. Dan mampu ada pulih yang macam itu, tidak percaya maka percayaan. Demokrasi dan demokrasi. Saya sendiri. Kalau sekarang saya tidak ada. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan lihat secara masih, kan aku mau mengelir tambahan sakap. Karena Megawati sudah berasal dia kemana. Tapi bikin apapun misalkan kayak gitu. Memang merasa gitu. Berarti bahwa Megawati susah, artinya nyari mampu yang begitu. Kita lihat sih, kita fight buat. Kita doa sih, kita doa teman. Itu udah batas. Kemampu itu batas. Tapi kita kembali, kita harus bekerja. Kita lihat di sekitar kalau ada. Kita lihat di sekitar. Terus bagaimana dengan kabarnya Pak Dong sama si yang lain-lain terhadap Pak Jok? Pak Jok itu yang saya sebut Mendo Papua.
Doko lah, kita Jawa kan. Di Australia, di Papua. Saya dia ngobrol sama dia. Sering ngobrol. Dia berada di sini, dia berada. Jadi sekarang betul-betul nggak tahu karena masih mau masuk apa. Iya, iya, iya.